gebrakan yang dilakukan oleh pengurus provinsi Masyarakat Cinta Masjid Indonesia Sumatera Selatan yang dikomandoi Haji Mula Rizjari luar biasa. Betapa tidak, setelah Jumat 7 April 2002 yang lalu menyalurkan uang Rp 50 juta untuk pembangunan menara di Masjid Haja Davina Al-Amin yang terletak di Kompleks Villa Garena, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Kemarin, Jumat 14 April 2022, kembali menyalurkan bantuan uang Rp 50 juta untuk pembangunan masjid di Masjid Jami Nurul Hidayah yang terletak di Jalan Gang Lama Pelaju, Palembang. Bantuan ini merupakan bantuan yang keempat kalinya yang diberikan oleh Haji Mula Rizjari untuk pembangunan menara masjid tersebut. Kalau boleh tahu Pak, hari ini apa cara kita Pak? Hari ini kita berkunjung ke Masjid Jami Nurul Hidayah. Jami Nurul Hidayah, Lorong Lama Pelaju. Acara kita pada hari ini menyampaikan bantuan dari Bapak Haji Mula Rizjari selaku Ketua Masyarakat Cinta Masjid Sumatera Selatan untuk yang keempat atau tahap keempat dana pembangunan menara masjid. Ini tahap 1, 2, 3, dan 4 ini berapa biaya yang bantuan yang dikasihkan? Kalau sekarang untuk yang keempat ini 50 juta kita sampaikan, berarti sudah 4 kali totalnya sudah 200 juta. 200 juta bangun ya, menara. Ini belum selesai tampaknya menara ini. Mudah-mudahan segera selesai Pak. Ya. Terus apakah setelah ini bakal lagi ada ke masjid-masjid lain Pak? Ya, kalau masjid-masjid lain yang berjalan, yang sudah berjalan juga masih banyak kita berikan bantuan yang dari Bapak Mengarif. Dan kebetulan hari ini kita kesini dan ini karena rutin yang dilakukan oleh Pak Mengarif, yang seperti saya sampaikan bahwa Pak Mengarif itu memberikan tidak pernah diekspos ke media ataupun ke pihak lain selama ini. Namun karena beliau ini diminta untuk memberikan laporan kegiatan, makanya kita buat seperti ini, bahwa salah satu ya, salah satu kegiatan rutin Pak Mularif itu adalah memberikan bantuan untuk pembangunan masjid, menanam menara masjid, dan rehab-rehab masjid. Nah untuk ini pembangunan menara masjid. Kalau Pak Ustadz gimana Pak dengan adanya bantuan ini Pak? Dan adanya bantuan Pak Mularif ini sudah 4 kali ini, menara masjid Jami Nurul Hidayah ini insya Allah akan terlaksanaan dengan baik, dan kami dari pengurus masjid Jami Nurul Hidayah ini mengucapkan ucapan terima kasih yang seterusnya atas bantuan Pak Mularif ini. Semoga dengan bantuan ini apa yang dibantukannya akan menjadi amal ibadah insyaallah subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian sebagai laporan. Siapa nama gitu Pak? Bayaki Wapa. Bayaki Wapa. Ketua masjid ini Pak? Iya. Oke Pak, enggak salah. Masjid. Thank you.
Thank you.